Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi darut thawab. Alhamdulillahilladzi ja'alal akhirata darut thawabi wal jaza. Aljannah wa na'imaha lil atqiya. An-nara wa 'adzabaha lil asqiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil awliya wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi al-fudala wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita hingga kita selalu meramaikan dan mensyiarkan kegiatan-kegiatan Ramadan kita dengan hal-hal yang sangat diridhoi oleh Allah dan sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah momen bagi diri kita untuk mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita. Kesucian hati, kesucian jiwa dituntut. Kenapa? Karena hal itu menjadi kunci bagi seorang hamba untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga jika di dalam hati seorang hamba ada secuil kesombongan. Artinya, kesombongan ini menunjukkan jiwanya kotor, hatinya kotor. Orang ahli surga, mereka adalah orang-orang yang hatinya bersih, suci. Maka Ramadan adalah momen kita mensucikan diri kita, jiwa kita, hati kita. Makna mensucikan diri itu bagaimana? Iya, karena kita di bulan Ramadan ini melatih diri kita untuk sabar. Dan tentu orang itu tidak akan mampu melakukan kesabaran kecuali karena memang hatinya bersih. Sabar. Bagaimana tidak dikatakan melatih kesabaran? Padahal kita punya beras. Kulkas ada isinya. Tetapi kita nggak mau memakan itu semuanya kecuali pada waktu yang dihalalkan oleh syariat Islam. Pada waktu yang diperbolehkan untuk berbuka. Sebenarnya sah-sah saja. Mau makan jam 7 pagi, mau makan jam 10 pagi, sah-sah saja. Akan tapi itu semuanya adalah menodai kepatuhan kita kepada syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita diajarkan kesabaran. Nah, sabar ini buah dari kesucian hati, buah dari hati yang bersih. Maka dilatih di bulan Ramadan, sabar. Ya kan? Sabar ketemu teman di saat mereka semuanya mungkin memfitnah, mungkin mereka semuanya coba mengebuli kita dan segala macam. Akan tapi kita coba saat itu tidak terbawa emosi, tidak terbawa arus kemarahan, sehingga dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan seseorang lagi puasa lah kok tiba-tiba temannya atau saudaranya atau tetangganya kok bikin hal-hal yang membangkitkan emosi, amarah, maka katakan inni shaim, aku lagi puasa. Namun kalimat inni shaim ini bukan berarti harus cuma mengatakan tapi tidak kita kekang hawa nafsu kita, tidak kekang emosi kita sehingga tidak sabar. Maka melatih diri untuk sabar di bulan Ramadan itu adalah tanda kesucian jiwa seorang. Kemudian yang kedua adalah melatih kejujuran. Jujur, bagaimana kita tidak dikatakan melatih kejujuran di bulan Ramadan? Iya, karena di bulan Ramadan sendiri, iya kan, berpuasa yang sesungguhnya. Bukan berpuasa masuk kamar nanti kita makan. Atau berpuasa tak taunya anggota tubuh kita tidak berlaku hal yang diridhoi oleh Allah. Maka kejujuran di sini dituntut. Jujur, puasa benar. Nah ini,
Maka dengan kita berpuasa melatih kejujuran sehingga pulang dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang jujur. Maka sebenarnya orang yang masuk kepada wilayah orang-orang munafik alias tidak jujur, korupsi, ngambil haknya orang, terapinya itu ya di bulan Ramadan. Terapinya ada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita coba senantiasa mengawal kejujuran diri kita, mulai dari kita tidak mau makan, tidak mau maksiat, terus kita asah kejujuran pribadi kita sehingga pulang dari bulan Ramadan akan menjadi pribadi yang jujur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesucian jiwa yang bisa dihadirkan juga di bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu tentu di sini adalah menjaga pandangan dari semua anggota tubuh, ya. Menjaga pandangan dan semua anggota tubuh. Menjaga pandangan dan menjaga semua anggota tubuh. Ini juga termasuk adalah ini butuh melatih dan butuh kebesaran hati untuk bisa mengekang ini semuanya. Hati yang bersih, tangannya bersih. Hati yang bersih, matanya bersih. Makanya di bulan Ramadan kita melatih kesucian hati kita dengan apa? Tangan kita tidak berbuat maksiat, mata kita tidak berbuat maksiat, segala anggota tubuh kita jaga untuk tidak berbuat maksiat. Maka buahnya nanti hati kita. Kemudian yang ke selanjutnya melatih istiqomah. Istiqomah puasa terus kecuali kalau ada udzur, ya kan? Istiqomah hari pertama, hari yang kedua. Istiqomah bangun malam, istiqomah membaca Al-Quran tadarus, istiqomah traweh. Nah ini kita di bulan Ramadan dilatih untuk istiqomah. Makanya tanda orang itu sukses Ramadannya diterima oleh Allah, maka buahnya itu nampak kepada bulan setelahnya. Dia akan rindu tetap mengabadikan ngaji Al-Qurannya, sholat berjamaahnya ke masjid, bangun malamnya, bahkan akan nyambung puasa Syawal nanti. Akan nyambung puasa Syawal. Ini buah dari apa? Dari dia belajar istiqomah di bulan Ramadan, terus-menerus melakukan puasa, terus-menerus menjaga hawa nafsunya, terus-menerus menjaga segala anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat, maka terpancar kepada setelah dia pulang dari bulan Ramadan. Nah, kemudian juga pengasahan diri juga termasuk adalah menjadikan kita menjadi orang yang patuh. Patuh. Allah melarang bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini larangan jangan kamu lakukan. Bahkan larangan di sini ada dua, sesuatu yang tidak manfaat, sesuatu yang diharamkan. Maka ini semuanya kita tidak melakukan itu semuanya, kita patuh, nurut. Kemudian kita pakai aktivitas kita semuanya melakukan kebaikan. Ya, maka dari sinilah kepatuhan-kepatuhan ini akan nampak. Lah, dari sabar, dari jujur, dari menjaga anggota tubuh, istiqomah, patuh, maka dari sinilah muncullah cahaya kemilau hati sehingga hatinya bersinar suci. Insya Allah, makanya dikatakan siapapun yang pulang dari bulan Ramadan, jika dia melatih kesabaran, kepatuhan, kejujuran, keistiqomahan, maka pulang dari bulan Ramadan, dia akan menjadi ahli surga. Kenapa kok dikatakan ahli surga? Bagaimana tidak, wong hatinya sudah bersih. Hatinya sudah bersih, bersinar. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah bisa mensucikan jiwa dan hati kita di bulan Ramadan dengan kita bersabar, jujur, kepatuhannya ditingkatkan, istiqomah, menjaga segala anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah sehingga kita semuanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.